Salah satu pasar tertua di Amerika berawal di sini, Cadillac Square, kota Detroit. Dibuka pertama kali pada tahun 1841. Perkembangan kota mengantar lokasi ini menjadi area bisnis dan pusat kota Detroit. Pasar harus dipindahkan 50 tahun kemudian. Sekitar 15 menit berkendara dari lokasi semula ke arah timur, sejak tahun 1891 hingga sekarang, Eastern Market beroperasi dan menjadi salah satu dari 3 pasar tertua di Amerika yang masih aktif. Pasar buka setiap hari kecuali hari Minggu. Puncak keramaian terjadi pada hari Sabtu. Sekitar 2.500 pedagang berjualan dan sekitar 40.000 pengunjung datang berbelanja sekaligus hiburan. Oh, it's just mostly the experience. It's better than going to a grocery store. Stuff's cheaper, fresher, or it feels fresher. Some of the stuff's the same, but and we love Detroit, and it allows us to come in from the suburbs to also have an experience in the city. Buah dan sayuran yang dijual di sini langsung dari petani di sekitar Michigan dan Ohio. Karena lokal dan hanya menempuh jarak pendek, kesegaran buah dan sayur tetap terjaga. Roti dan beragam produk kemasan juga dapat ditemui, tapi tetap skala produksi rumahan. They're all made from scratch, no preservatives. We don't use any mixes or anything. My sister owns a business, and her family works there. Friends and neighbors work there. Pada tahun 1977, area Eastern Market diresmikan sebagai kawasan bersejarah oleh Komisi Sejarah Negara Bagian Michigan. Keunikan pasar ini dari kacamata warga Amerika, beberapa film produksi Hollywood juga mengambil lokasi syuting di sini. Dari Detroit, negara bagian Michigan, Patsy Widakuswara dan Alam Burhanan, VOA.